Okay guys, sekarang ni kau bersama aku lagi Arif dan sebelah aku macam biasa ada Ben. Okay, sekarang ni kita orang dekat Rina Daging Merah. Macam semalam aku ada beritahu korang semua, kalau korang lupa, ya hari ni Rina Daging Merah akan beroperasi semula. Sebab tu aku dari KL balik ke Temeloh untuk apa pembukaan Rina Daging Merah ni. Jadi Ben, aku invite Ben sekali untuk makan bersama dengan aku hari ni. Jadi kau mesti dah lama dah rindu nak jumpa Ben dah, ni. Dah satu bulan kita orang tak pernah jumpa. Okey, jadi Ben, jom. Ni Rina Daging Merah. Korang boleh tengok sendiri. Lokasi dia dekat Iman Gadget, depan Iman Gadget, dekat Jalan Bahagia, tak Ben? Betul. Sekarang ni Ben dah cari tempat duduk, jadi aku nak ke dapur dulu jumpa owner dia sebab dah lama aku datang sini. Jadi jom kita bersama owner dia, kita dengar apa kata owner dia, kenapa, macam mana boleh tutup 3 bulan apa sebelum ni. Jadi jom kita bersama owner dia. Okay kak. Okay kak, so kenapa tutup sebelum ni? Pertama sekali saya nak minta maaf banyak-banyak kepada semua customer RDMC Rina Daging Merah Klasik yang memang customer tetap, yang customer baru try kata semua. Okay, saya nak bagi tahu kenapa saya tutup selama 3 bulan. Itu sebab kita tak cukup staff sebelum ni untuk handle kedai. Dan saya tak nak ada sebarang terasa hati daripada customer saya. Saya tak nak nanti you all datang dapat makanan lambat, makanan tak sedap, macam-macam yang kurang menarik, kurang sedap ke apa kan. So kita decide untuk tutup dulu sampai kita betul-betul boleh catch up dengan kedai, dengan customer datang ramai ke, so kita boleh cover semua. That's why kita cuba sediakan staff yang mencukupi untuk layan you all dan bagi yang terbaik untuk you all. Okay, sekarang ni aku bersama dengan Arif dah. Tadi Arif dah sama dengan owner dia tadi. Dah masuk ke dapur dah. Dah tengok lah, korang tengok dah owner dia masak sendiri daging merah dengan apa yang satu tadi? Nasi goreng kampung. Aha, betul, nasi goreng kampung. Sekarang ni aku dengan Ben, kita orang nak rasa nasi daging merah dia. Okay, kalau korang tak tahulah, orang-orang yang tengok video ni tak tahu lagi. Kalau korang sebut nasi daging merah ni kan, orang akan beritahu dekat Rina Daging Merah ni. Okay. Tapi sebelum ni Rina Daging Merah tutup selama 3 bulan untuk upgrade apa semua. Jadi kali ni dia buka semula. Jadi Ben tak pernah rasa lagi. Aku invite Ben untuk makan dengan aku hari ni. Dia tengok reaksi Ben macam mana. Aku tak pendapat sama Ben tentang daging merah ni. Okay Ben, jom kita cuba. Okay. Sebelum aku nak cuba tu, aku nak bagi korang tengok dulu. Ha, ni dia. Ha, tunjuk. Nampak. Tengok dia punya merah tu. Ha. Nampak tak? Ha, kalau dah nampak tu, tengok pun dah terliur kan. Ha. Rasalah sendiri, datang sini sendiri. Okay. Jangan Ben. Terbaik eh. Terbaik kan. Dengan daging ni memang empuk, lembut. Daging ni lembut, serius. Kan? Lepas tu ditambah pula dengan belacan dia tu. Memang Ben terangkat. Dia macam ni Arif. Kalau benda sedap, tak boleh berhenti. Betul? Betul. Korang kena cuba sendiri lah, datang sendiri, rasa sendiri dekat Rina Daging Merah ni, korang memang akan puas hati. Gila, memang terbaik. Korang macam dulu memang dah tahu lah Rina Daging Merah ni ada tempat makan nasi daging merah yang paling sedap kan dekat Melong ni. Betul. Kalau kau tanya orang Temeloh kan, mana-mana orang Temeloh, memang dia akan sagit kat sini. Tak ada tempat lain ada orang kata lagi. Orang mesti tanya-tanya kan kat mana location dia. Location dia dekat Jalan Bahagia. Dia berhadapan dengan Iman Gadget, sebelah dia sikit je. Jadi aku akan tinggalkan komen dekat tinggalkan alamat dia, location dia dekat bawah ni. Kau boleh datang sendiri, jumpa sendiri daging merah sini. Selain tu ada menu-menu lain yang special. Tu dalam video seterusnya aku akan tunjuk korang menu-menu lain yang special dekat kedai ni, okey? Jadi kau tunggu. Kita nak sambung makan dulu. Okey, sekarang ni kita akan tunggu ramah pula orang yang makan kat sini. Jom kita tanya brother-brother kat sini. Hari ni saya cuba try chicken chop dia. Chicken chop dia. Harga chicken chop dia murah sebab harga dia dalam RM5. Oh, RM5. Tapi dari segi rasa berpatutan lah dengan harga. Berpatutan dengan harga kan. Okey, yang sebelah? Huh? Yang sebelah macam mantap. Harga RM5 tu okey lah. Okey lah. Puas hati. Saya, pendapat saya macam makan ni dia murah dengan sedap.
Macam mana untuk kita ni, macam untuk orang ni boleh lah nak makan. Dia punya chicken chop tu, daging dia tu lembut. Sayur dia fresh, rasa masam manis dia terbaik. Yeah. Okay, sekarang korang semua kat sini semua makan memang puas. Okay, terima kasih. Okay, daging dia lembut. Oh, daging dia lembut. Korang dengar tu, daging dia lembut. Lagi? Makanan pun cepat sampai. Makanan dia pun cepat sampai. Okay, yang akan kita lagi. Harga dia cuma berpacitan. Servis dia tak lambat. Sekejap dia lori kan dalam dia dah siap. Memang tiktok lah rasa dia. Harga dia memang terasa-rasa berpacitan dan berpuas hati lah.